Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdha. Ashabul fadilah, hadratil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabul ma'ahid, ashabatul kisufiyah al mu'tabarah, baik para kiai maupun ibu nyai yang saya hormati, pengurus cabang NU, MWCNU, Muslimat Fatayat, Ansor Banser, PMII, Jemaah Turki Al-Mu'tabarah, As-Sufiyah, An-Nahdiyah, Jemaah Turki Qurra Hufadz, Pagar Nusa, Pergunu, Sarbu Musi, Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyul hudur. Pesantren merupakan al-hisnul hasin. Coba tirukan. Al-hisnul hasin. Benteng yang kokoh. Bentengi apa? Bentengi dua hal. Satu, ta'alimul Islam wa mabadihi ala tariqati madhabi al-sunati wal jama'ah, menjaga, membentengi ajaran Islam yang sesuai dengan ahli sunnah wal jama'ah. Yang kedua, membentengi keutuhan, keselamatan Negara Republik Indonesia. Jangan dikira pesantren tidak memelihara itu. Pesantren sangat berjasa memelihara, mengawasi, mengawal, membimbing masyarakat agar tetap taat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh santri satupun yang menyimpang dari itu. Itu pesan pesantren. Oleh karena itu, tanpa pesantren Islam hanya pelang mawon, pelang tinggi, hanya nama doang kalau tanpa pesantren. Begitu pula tanpa pesantren keutuhan keselamatan negara Republik Indonesia dikhawatirkan berantakan kalau tanpa pesantren. Ceritanya begini, dulu Belanda melarang pribumi sekolah. Yang boleh sekolah non-muslim, Cina boleh sekolah, tapi kalau orang pribumi yang muslim tidak boleh sekolah. Ngoten nggih ceritanya. Pada tahun 1902, Belanda merubah politiknya, membuka pintu lebar-lebar untuk pribumi. Pada tahun 1902, Belanda membolehkan pribumi sekolah. Nah, para kiai-kiai curiga, ada apa ini Belanda ini? Dulu melarang sekolah, sekarang malah membolehkan. Pasti ada tujuan yang tidak baik. Daripada anak-anak kita, generasi kita menjadi murtad, menjadi sekuler, menjadi liberal, lebih baik tidak usah sekolah. Maka kiai-kiai bikin pesan pesantren. Malah mengharamkan sekolah. Bapak kulo nembe wafat tahun 90 padahal. Kan kiai baru kemarin ya. Wafat tahun 90 ayah saya itu.
itu mengharamkan sekolah. Nulis dari kiri itu haram, nulis dari kanan dong. Dari kiri itu haram. Muhammadiyah menerima, menyambut gembira, sehingga Muhammadiyah sekolah. Nah, ringkas cerita, setelah banyak lulusan sekolah, Muhammadiyah berjasa besar. Muhammadiyah berjasa besar menjaga, mengawal, ngawal masyarakat kota agar Islam, tetap Islam, jangan murtad walaupun kerja sama Belanda. Kiai-kiai NU tidak mengawal akidahnya, imannya orang kota, karena kiai di kampung. Akan tapi kiai NU fokus pada tafaqquh fiddin, tafaqquh fi ulumiddiniyah ala thariqati ahlussunnah wal jamaah. Maka kiai-kiai fokus pada pesantren, mengkaji tafsir, hadis, ilmu tafsir, ilmu hadis, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani bayan badi', usul fiqih, fiqih, tarikh, ilmu kalam, akhlak, pen kono. Yang perkotaan ambil situ Muhammadiyah. Saya tak ngurusi ilmu mawon. Kira-kira itu kira-kira. Maka dulu ini cerita dulu. Yang sudah doktorandes enggak usah pakai kiai. Ente udah doktorandes enggak usah kiai. Bagi-bagi dong, masa mau diambil semuanya? Makanya Muhammadiyah enggak ada kiai, ada doktorandes waktu itu loh ya, waktu itu. Nah, kiai adanya di mana? Di NU. Ringkas cerita seperti itu. Maka setelah merdeka, baru NU pun membuka sekolah-sekolah, bahkan NU membolehkan perempuan menjadi hakim. Ada Kulliyatul Qadha di Solo, dibuka oleh Mbah Bisri Samsuri, perempuan boleh kuliah, berarti jebolannya boleh jadi hakim. Wadon jadi hakim boleh. Kalau jadi hakim boleh, berarti jadi kepala desa, bupati, camat, gubernur, presiden, ya boleh. Itu sejak tahun sekitar tahun 50-an. Bapak sekalian, kita harus bangga dengan pesantren, karena pesantren benteng ilmu, benteng ma'rifat, benteng pengetahuan tentang Islam. Kalau tanpa pesantren, Islam tinggal namanya saja. Dan harus tahu, Islam bisa maju sampai sekarang, Islam bisa ada sampai sekarang, tidak bubar agama Islam, karena ilmunya ulama. Bukan karena politik, bukan karena apa, demo, takbir 212, ayo 212. Apa faedahnya? Apa? Apa terus Islam maju terus? Setelah ada sholat Jumat di Monas 212, Islam maju gitu, Islam berkembang gitu. Boten, tidak. Tidak menghasilkan apa-apa itu. Karena itu bukan kebangkitan Islam, tapi itu adalah politik. Satu-satunya orang yang berkata terang-terangan hanya saya. Yang lainnya banyak yang sependapat tapi enggak berani. Saya mengatakan 212 bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Wartawan tanya, kenapa? Karena sholatnya di lapangan, tidurnya di masjid. Berangkat ke Jakarta, arep nang ndi awakmu? Mau ke Jakarta, ada apa? Sholat Jumat sana. Di mana sholatnya? Di lapangan Monas. Nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Ayo, pikir. Sholatnya di lapangan, tidurnya di ngompol, ngiler, ngeces, ning
masjid. Kualik mboten? Itu kebangkitan Islam itu? Bukan. Maka Islam tidak akan maju hanya dengan demo, hanya dengan takbir, hanya dengan sholat di Monas. Tidak akan maju Islam itu. Majunya Islam bi'ilmil ulama. Paham boten? Orang yang pertama kali menyempurnakan tulisan Arab, Quran ditulis dengan tulisan Arab, waktu zaman Nabi Muhammad, zaman Rasulullah, tidak ada titiknya. Ba, ta, ta, sama. Jim, ha, ho, podo. Dal, dal, gak ada bedanya. Ro, zai, sama. Sin, shin, sama. Tapi sahabat bisa baca, bisa. Setelah Islam berkembang, semakin meluas, orang-orang yang di luar Arab kesulitan baca tulisan Quran. Apa bedanya ba ta ya ini? Nun barang apa bedanya itu? Maka orang yang menggagas menyempurnakan tulisan Arab, membuat titik pada huruf Arab, bukan sahabat, ulama. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Siapa namanya? Awas kalau lupa, awas. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3 di atas, jim titik 1 di tengah, ha non titik, kho titik 1 di atas. Yang buat siapa namanya? Tahun berapa? Sudah ada titik, masih bingung baca Quran. Masih banyak orang gak bisa. Maka ada seorang ulama yang berjasa. Berjasa ini, saya lagi nyeritakan jasanya ulama ini. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Tahun 175 Hijriah membikin syakal fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Yang bikin siapa namanya? Sarapannya ampas kelapa ini jelas. Otaknya otak ampas kelapa. Sarapan itu susu, madu, jahe merah, telur. Wah, cerdas sekali. Menjelang sarapannya kelihatan ampas kelapa. Terus. Sudah ada fathah, dhamma, kasrah. Masyarakat bisa baca Quran. Alhamdulillah, jelas baca Quran. Titik wis ono, harakat sudah ada. Tapi orang Cilacap baca Qurannya masih salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih mboten? Nggih. Nang undang kula sangit ngakil, insyaallah. Awas, awas. Awas sampeyan ngundang sangit ngakil. Kiai sangit, masyaallah. Itu artinya keluarnya suara nyebut huruf salah. Suara-suara itu apa? Makhraj. Makhrajnya salah. Keluar suara dari tenggorokan. Maka ada seorang imam berjasa besar. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Yang wafat tahun 224 Hijriah. Menciptakan ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu untuk memperbaiki baca. Ilmu tajwid. Baru ada terminologi idhar, idhom, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, majaiz, huruf halak, huruf mad. Baru tahun 200-an ada itu. Kanjeng Nabi sudah wafat 200 tahun. Paham boten? Itu jasanya ulama. Kita tinggal pakai, baca sudah ada harokatnya, sudah titiknya baca Quran. Tajwid wis bener. Paham boten? Jasanya ulama, panjenengan enggak kroso utang budi pada Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam.
utang budi pada Imam Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, utang budi pada Imam Abdul Aswad Ad-Duali. Ngerasa utang badan? Kalau saya ulangi tanya apal badan? Coba ya, coba saya ulangi ya. Yang bikin titik siapa? Yang bikin harokat siapa? Yang bikin ilmu tajwid siapa? Ini sarapannya sega goreng, segane wis basi wis. Kulo ngi seneng, kulo sega goreng seneng, tapi nasinya masih baru. Nasi wis basi wis asem-asem ya. Wis mambu digoreng. Kasih mecin lagi. Wah, kenang putu, putri dedel otak kebalik. Ada lagi. Akhir abad pertama Hijriah banyak hadis palsu. Qala Rasulullah padahal enggak itu, bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil ulama, memanggil salah satu ulama namanya Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syekh, tolong Syekh, cepet-cepet bikin metodologi ilmu untuk menseleksi hadis. Mana yang sahih, mana yang enggak benar. Cepet, metodenya gimana? Siap enggak? Siap. Satu minggu jadi. Seminggu jadi. Gawe ilmu naiku. Syekh Syihabuddin menghadap Khalifah Umar Abdul Aziz, sudah siap, sudah jadi. Apa namanya? Ilmu mustalahil hadis. Apa? Hadis sahih syaratnya ada empat. Murid dengan guru mutasil langsung. Nomor dua, si guru ini harus thiqah, bisa dipercaya, enggak pernah bohong. Nomor tiga, dobit, cerdas, enggak pernah lupa dari kesampaian. Nomor empat, adil, kelakuannya benar, kelakuan apik, wong iki. Ora tau nipu, ora tau bohong, ora tau nyolong brambang, ora tau nyolong sendal di masjid lah. Baru hadisnya sahih. Kurang satu, syarat empat, kurang satu, namanya hasan. Kurang dua, namanya dhaif. Dhaif pun macam-macam, mungkote, maktu, mauquf, mursal, mu'an'an, mu'allal. Pengajian kayak ilmu kayak gini ini adanya hanya di pesantren. Di sekolah yang resmi yang formal enggak ada itu pelajaran seperti itu. Betul wonten Ibu. Hanya di pesantren. Ada lagi. Ada gubernur Transoxania Afghanistan dan sekitarnya lah. Dulu namanya Mawaro An-Nahr namanya. Sebelah sononya Bengawan. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Yazid bin Ubaid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina yang sekarang sering dibom oleh Israel itu. Tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 di Mesir. Jadi usianya hanya 54, tua saya. Saya sekarang 71. Masya Allah. Imam Syafi'i 54. Imam Ghazali 55. Imam Nawawi 45. Imam Suryawardi 38. Bapaknya Gus Dur Kiai Wahid Hasyim, panitia 9 persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Bung Karno, Muhammad Hatta, Agus Salim, Karmudakir, Abi Kusno, Alaih Menamarimis, Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, 39 umurnya, wafat.
Jadi ada orang umurnya pendek tapi berkah jembar. Ada orang umurnya dowo tapi sempit. Orang no faedah kecuali pilkada lumayan suara siji lah. Nambah suara PKB lah. Gubernur kirim surat datang Imam Syafi'i. Syekh, Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Gimana caranya? Kata gubernur tanya, saya ingin paham syariat Islam. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Awas nak benjing kelalen. Robi sini, ambil pulpen, ambil kertas. Ini ada surat dari gubernur ini. Ayo jawab yuk, dijawab. Naktub arisalah, ayo tulis surat. Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte, Robi nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Ngimpi lihat aja belum pernah ya? Kitabnya tuh ngimpi lihat pernah tidak? Ngimpi lihat ngimpi. Itu kitab Ar-Risalah surat. Surat Asy-Syafi'i itu kepada gubernur, maka namanya kitabnya apa? Ar-Risalah surat. Isinya gimana isinya? Ini ringkas saja, ringkas ini. Kalau rinci 4 semester 2 tahun. Gubernur, kalau ente ingin paham syariat Islam, pertama harus paham Quran. Ayat Quran itu macam-macam tipenya. Tidak satu tipe, tapi banyak. Ada ayat muhkamah yang sudah pasti baku, enggak usah tafsir, enggak usah ditafsiri. Qul huwallahu ahad, enggak usah tafsir. Allah siji, wes. Nomor dua, ada ayat mutasyabihah. Ayat masih remeng-remeng, samar. Enggak jelas. Apa itu contohnya? Contohnya, aulamastumun nisa. Suami istri punya wudu, senggolan mulamasah. Mana senggolan bawa polis? Mulamastum, mulamasah. Batal. Kata Imam Syafi'i, senggolan suami istri, senggolan enggak sengaja, tidak syahwat, kakek-kakek dan nenek-nenek, batal wudunya. Imam Malik kalau syahwat batal, kalau enggak syahwat enggak apa-apa. Imam Ahmad bin Hanbal kalau sengaja saling merangkul, saling memeluk batal. Kalau enggak batal. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, syahwat, sengaja, gak batal. Kecuali satu yang batal. Kecuali yang? Jawab, kecuali? Apa itu satu itu? Kecuali kalau sudah yang satu baru batal. Ciuman gak batal. Pegang-pegangan sampai syahwat gak batal. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Kecuali kalau satu baru batal, yang satu itu. Pekerjaan jaringan tiap malam dulu lah misalnya. Ya kula wis tuwa nek kula. Nek kula wis tuwa wis jenengan masih nom. Berarti ayat itu namanya ayat mutasyabihah. Ayat apa namanya? Kalau qul wallahu ahad ayat muhkamah apa? Ada lagi ayat mutlaqah absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulullah. Mutlak. Gak bisa ditawar itu. Ada lagi yang muqayyadah. Dengan syarat. Wa ulil amri minkum. Kamu harus taat pada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik. Kalau gak baik jangan ditaatin. Paham betul? Taat pada Allah, taat pada Rasulullah, perintah mutlaqah. Tapi taat pada pemerintah
muqayyadah. Apa namanya? Ada lagi ayat ammah dan khosoh. Ayat umum aqimus sholah, aqomus sholah, yuqimunas sholah, aqimis sholah. Siapa saja, kapan saja, di mana saja wajib sholat lima waktu sehari semalam. Ada lagi ayat perang, perintah perang. Banyak di Quran perintah perang. Perangilah orang kafir, perangilah mereka itu. Itu khusus, khusus itu. Apa khususnya? Kalau lagi perang. Apa? Kalau Indonesia diserang, lagi perang, ayo semuanya angkat senjata. Sebisa-bisanya kita lawan mereka itu. Tapi kalau dia aman, gini aman, mau ngebom. Jadi ceritanya, ini ayat walladzina hajaru wa ukhriju min diarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu lau kafirana an sayiatihim wa dakhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayo keluar dari rumah, perangi orang kafir, kamu membunuh atau kamu dibunuh, surga balasannya. Ditunggu bidadari cantik sudah siap pakai telanjang. Makanya kata mereka penganten, bom bunuh diri itu penganten, ditunggu-tunggu bidadari. Paham betul? Itu ayat khusus. Ceritanya Madinah dikepung, diserang 10.000 orang kafir. Sampai Kanjeng Nabi damel khondak. Damel apa? Parit-parit, kalen-kalen, melindungi kota Madinah. Masya Allah, sengsara itu, waktu sengsara itu. Kerja keras. Begitu orang kafir datang 10.000 dipimpin oleh Abu Sufyan, kaget ada parit. Gimana? Di antara kudanya mereka ada yang bisa loncat parit. Beberapa kuda mereka orang kafir bisa loncat parit. Beberapa sahabat ketakutan sembunyi nang jero rumah. Sembunyi dalam rumah, dikunci rumahnya. Takut. Turun ayat itu. Jangan takut, keluar lawan mereka. Kamu mati atau kamu yang mati atau kamu membunuh atau kamu yang mati, surga balasannya. Jadi ayat ini ayat khusus. Kalau kita harus tahu asbabun nuzul, harus tahu konteks turunnya ayat, bukan perintah umum. Paham betul? Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Orang Surabaya radius 80 km, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Madura harus keluar dari rumah lawan pasukan Nika. Bung Tomo takbir. Perang dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet Cirebon. Wakilnya Kiai Wahab Tambak Beras. Terjadi peperangan yang luar biasa, tidak seimbang. Tapi hari pertama perang, Brigjen Malabi komandannya itu, komandannya dari Nika, dari Inggris, mati. Mobilnya meledak. Malabi mati, supirnya mati, ajudannya mati. Yang pasang bom di mobil bukan tentara, tapi santri Tebuireng, namanya Harun. Siapa namanya? Sayang Harun tidak menjauh. Seharusnya pasang bom, dia melihat, ingin tahu hasilnya. Dikira mercon apa? Harun pun gugur. Harun pun syahid. Karena enggak lari menjauh, malah lihat, lihat kayak apa meledaknya. Dikira mercon, sama dengan mercon. Ada lagi santri namanya Asy'ari, kebetulan namanya Asy'ari. Naik ke atap hotel Orient. Sekarang masih hotel utuh masih. Hotel Majapahit sekarang namanya. Masih utuh masih. Sejak zaman Belanda. Hotel Orient. Naik ke atap hotel itu merobek-robek bendera Belanda. Mengganti dengan merah putih. Ditembaki dari bawah. Rupanya dia sakti apa yang nembak kurang pinter apa dia punya kesaktian. Selamat. Hidup sampai selesai perang masih hidup. Itulah sekilas perang 10 November. Hari Pahlawan Nasional, berkat ada fatwa Hasyim Asy'ari
tanggal 22 Oktober. Maka tanggal 2 Oktober menjadi hari San. Paham boten? Kalau lagi perang, Kiai Hasyim pun perintah orang suruh lawan. Kalau lagi aman, ya jangan sekali-kali membuat, jangan sekali membuat onar, bikin ribut, bikin gaduh. Enggak boleh. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang munafik, orang yang hatinya busuk dan orang yang bikin gaduh di kota Madinah, wal murjifuna fil Madinah, orang atau kelompok yang bikin ribut di kota Madinah, usir Muhammad, keluarkan dari kota Madinah. Paham boten? Paham boten? Quran ku, wal murjifuna fil Madinati lanughriyannaka bihim, orang yang bikin ribut di kota Madinah, usir Muhammad. Thumma la yujawirunaka fiha illa qalila, jangan biarkan hidup bersama kamu di Madinah. Jangan bersama-sama kamu di Madinah Muhammad. Keluarkan dari kota Madinah. Kalau kita gak usah diusir, usir ideologinya. Setuju? Usir ideologinya. Orangnya masuk NU. Ngoten nggih? Pun. Ayat khusus. Ada yang ayat hakiki realistis dan ayat majazi, metafor. Yang metafor apa? Yadullah fauqa aidihim, tangane Gusti Allah di atas tangane wong kafir. Bukan tangan. Allah enggak punya tangan. Kalau punya tangan nanti pertanyaan jarinya berapa nanti? Apa itu yadullah? Kekuasaannya Allah di atas kemampuannya orang kafir. Kullu man 'alaiha fan wa ibqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, semua yang ada di muka bumi akan mati semua kecuali mukanya Allah. Bukan muka. Allah enggak punya muka. Kalau punya muka pertanyaannya hidungnya mancung apa enggak, berkumis apa enggak, berjenggot apa enggak. Tapi zatnya, di muka bumi orang akan mati semua kecuali zatnya Allah. Walaupun dalam Quran katakan wajah muka. Ngoten nggih? Niku namine ayat majaz, metaforis, metafor. Ada lagi, waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Nanti di mahsyar malaikat baris rapih shaffan shaffa. Waja'a rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Apa bendera merah putih? Pagi Senin apa? Inspektur upacara fungsi Allah. Yang datang bukan Allah, yang datang perintahnya malaikat baris. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbika, yang datang perintahnya. Ngajinya teniki teng pesantren wontene. Paham boten? Di IAIN ada enggak? Di IAIN diajari gini enggak? Di pesantren adanya ini. Ini ilmunya Imam Syafi'i. Bun, itu ringkas saja nih. Nah kalau pengen paham, ngaji dewe maksud saya. Saya aja bisa paham begini 2 tahun, sampai pengen 10 menit paham. Wis paham Quran, kata Imam Syafi'i, datang suratnya kepada gubernur. Sudah paham Quran belum cukup. Quran saja belum cukup. Harus hadis sunnah. Nah, kenapa? Karena Quran sangat global. Contoh, Quran perintah sholat, aqimus sholah, aqimis sholah, aqomus sholah, yuqimunas sholah, ping suidak 60 kali tentang iqomus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu. Wonten buat tentang Quran. Gak pernah baca Quran, gak bisa jawab nih. Kelihatan.
Pernah baca Quran betan? Al-Fatihah, Kulhu, Falak, An-Nas, Alif Lam Mim, Ayat Kursi, Lail Musamawat, La Ilaha Illallah, Tahlil Berkat. Ya penting, berkat itu penting, berkat itu penting. Kalau isu semennya dipakai berkat kalau orang tua. Ayah saya bukan pengusaha, bukan pejabat, bukan pedagang. Berkat, Masya Allah. Kalau pulang dari acara itu dapat berkat kepala kambing separo. Anaknya diundang semua makan, sudah kenyang, bubar lagi. Anaknya, ya ini buatan sombong ya, buatan sombong ya. Lima anaknya itu, Alhamdulillah. Kiai Ja'far, kakang kulo sudah wafat. Ketua Majelis Ulama Kabupaten Cirebon. Adik saya Mustafa Akil, sekarang menantunya Mbah Mun, sekarang Ketua Dewan Syariah Partai P3 itu Mustafa Akil. Adiknya lagi ini Ahsin, sudah meninggal tapi. Yang terakhir namanya Ni'amillah, S1 Al-Azhar Mesir. Ya Allah. Nomor 2 kulo lumayan lah, lumayan daripada sepi lah. Dipakani berkat. Oh, berkat tuh gizinya komplit. Ada dagingnya, ada ikannya, ada rambutan satu tapi ada rambutan, ada pisang, ada salak tapi satu-satu nggih. Gizinya komplit. Bun. Kalau panjenengan baca Quran, Bu, dari awal sampai akhir tidak akan ada, tidak akan ditemukan ayat yang mengatakan sholat itu 5 kali namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boten wonten nih Quran itu. Ya Allah, segitu pentingnya sholat. Quran gak menjelaskan 5 kali namanya apa-apa, gak ada di Quran. Paham boten? Ini semua orang tahu maca Quran, ngandil kulomun, percaya kulomun lah. Semua orang tahu maca Quran. Ini penasaran, kalau penasaran ayo baca awal sampai akhir. Cari ada enggak penjelasan sholat itu 5 kali namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten, betul wonten. Lah adanya di hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam furidat alaikum khamsu maktubat adh-dhuhr wal asr wal maghrib wa isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu orang Islam sholat 5 kali namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Wontennya datang. Wontennya datang. Ini Quran buatan wonten. Jadi harus paham hadis. Kata Imam Syafi'i datang suratnya. Datang gubernur. Hadis macam-macam. Ada hadis mutawatir. Ruahu jam'un an jam'in la yuhtamul fil kidb wal khata. Hadis diwatkan oleh umat. Gak mungkin salah, gak mungkin bohong. Ada lafdun wa ma'nan. Tapi yang paling banyak ma'nan la lafdun. Nomor 2 hadis masyhur terkenal. Nomor 3 hadis aziz yang bagus. Nomor 4 hadis ahad individual. Pengen paham? Pengen paham? Pengen paham? Ya ngaji dewe. Gak cukup malam ini, gak cukup. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i. Apa? Akal harus dipakai. Akal harus dipakai. Akal ulama tapi untuk akal sampean. Alah, insya Allah. Ganteng ora, akal bendo, alah, insya Allah. Ayu ora, bodoh pisan. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Pinter itu fardu. Pinter itu wajib. Jadi kalau bodoh dosa. Pinter itu kalau bodoh alhamdulillah paham. Akal harus dipakai. Akal ulama kumpul musyawarah menghasilkan namanya ijma', konsensus. Apa? Contoh arkanus sholati 17, rukunnya sholat 17,
takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca fatihah, ruku, tumaknina, iltidal, sujud, pitulas rukunnya sholat. Bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari jawab dari ma'ul ulama. Nah, itu contohnya aja. Oleh karena itu kita orang Islam sekarang harus taklid pada imam, salah satu imam empat, tapi kita Indonesia semuanya Syafi'i. Ngoten nggih? Harus tahu pada imam Syafi'i. Ada orang sholat, sholatnya bagus. Saya tanya misalkan, sholatnya bagus Ustaz, belajar dari mana? Oh, saya belajar langsung Quran dan hadis. Wallahi bohong. Tempelengnya aja orang kalau bohong itu. Itu jawabnya yang benar, saya belajar dari ayah, dari ibu, dari bapaknya, dari ibunya, dari ustaz, dari kiai, dari guru, dari imam musola di sebelah rumah. Nanti imamnya itu dari gurunya, dari kiainya, dari syekhnya, dari ustaznya, dari imamnya. Mentok datang imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini sini sini, sini saya tanya. Hadis yang paling nomor satu hadisnya siapa? Imam Bukhari sudah cukup. Quran hadis. Ya saya juga tahu hadis yang paling nomor satu ini Imam Bukhari. Masa kutuain orang tahu, orang-orang ruh ya ruhan. Ente tahu enggak? Imam Bukhari yang hafal hadis 600 ribu. Dengan sanadnya yang sahih 4000, salah diseleksi sahih 4000. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail, Uzbekistan, Bukhara, wafat tahun 256. Sing pinter nomor satu ahli hadis muride Imam Syafi'i, goblok. Ente gak mau taklid Imam Bukhari ahli hadis nomor satu, taklid pada Syafi'i. Ya sudah kalau gitu Imam Turmudi. Imam Turmudi itu muridnya Imam Ibnu Maskaweh. Ibnu Maskaweh muridnya Imam Syafi'i. Ya sudah Abu Daud. Abu Daud muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ayo mau apa ayo? Ayo mau apa? SAG, Masya Allah. Sarjana alam. Sekolah tinggi swasta malah. Dosennya sering mencret. Dianya sering bolos. Bayar 500 juta di wisuda. SAG. Sarjana alamil ghaib. Eh pak. Boten guyon, kulo boten guyon. Imam Ghazali semono pintere. Ngarang fikih Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Al-Wajiz 1 jilid, Al-Wasit 3 jilid, Al-Basit 4 jilid. Usul fikih Al-Mustasfa, Al-Manhul, Al-Qiyas. Akhlak Bidayatul Hidayah, Ad-Dunya Wad-Din, Mizanul Amal. Filsafat Tauhidul Falasifah, Maqasidul Falasifah, Ilmu Kalam. Al-Tisaf fi i'tiqad li jam'an fi ilmil kalam, tasawuf, ihya ulumuddin dan lain-lain. Semono pinter Imam Ghazali taklid pada Imam Syafi'i. Imam Muhammad Fahurazi, Muhammad bin Umar Fahurazi, karangannya 200 lebih, antara lain tafsir Mafatihul Ghaib. Tiap malam Jumat saya baca. Jadi kan boleh ikut online. Tiap malam Jumat dan malam Senin, yang ikut kurang lebih 3000-an. Mahasiswa Mesir, mahasiswa Saudi juga banyak ikut pakai online, monggo. Saya baca tafsir yang paling sulit karangan Muhammad Fahurazi. Taklid dari Syafi'i. Imam Baqillani, Syekh Rastani, Imam Sanusi, Abdul Al-Iji. Semua itu taklid dari Imam Syafi'i. Panjenengan SAG, Masya Allah.
Wong maca Nahdlatul Ulama aja Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama. Innad din Nahdlatul Islam baca innal innal din. Dah. Itu ijma'. Yang kedua, akal ulama dewe-dewe, bukan musyawarah, dewe-dewe. Namanya kias, apa namanya? Analogi, apa namanya? Ada 9 kias itu. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtili, khitobi, syi'ari, ikna'i. Yang akan saya terangkan 2 saja, yang 7 kalau saya kesini lagi. Burhani, sabu-sabu, ganja, narkoba, misalnya narkoba, haram atau halal. Saya berani mengharamkan, di Qurannya ada. Berani mengharamkan dulu, di Qurannya ada. Inna sabu-sabu, wadhan. Atau hadis. As-sabu-sabu haram, rawahul Bukhari. Wantan? Ya aku berani mengharamkan. Berani-beraninya mengharamkan. Harus pakai kias. Namanya kias burhani. Kias apa? Kias fakta. Hadza muskirun. Ini barang jelas. Fakta nyata. Memabokkan. Wa kullu muskirin khamrun. Kalau mabokan pasti masuk golongan khomer. Wa kullu khomrin haram. Khomer itu haram di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisir wal ansaw wal azlam rijsum min amali syaitani fastanibuh. Haram di Quran khomer. Ini barang podo karo khomer. Fahadha haram. Namanya kias apa? Burhani. Nomor 2, kias aulawi. Nempeleng ayah ibu, boleh tidak? Quran enggak melarang tuh. Betul, enggak ada di Quran. Jangan nempeleng bapak ibu, enggak ada. Yang ada wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak orang tua ayah ibu. Kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya orang tua, gak usah bentak, gak usah ngomong, tempeleng aja. Boleh tidak? Kok gak boleh kenapa? Kok gak boleh kenapa? Quran gak melarang kok. Yang dilarang ngomong kasar, bentak-bentak. Menempeleng gak dilarang. Harus pakai kias aulawi. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja dosa besar pada orang tua, lebih-lebih komoh deui nempeleng. Paham boten? Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Quran melarang kita marak-marak apa bahasa Jawa apa? Mendekati zina haram, jangan mendekati zina. Wala taqrabu. Zinanya marak-marak haram, zinanya luwi-luwi. Jawabnya gitu jawabnya. Zinanya luwi-luwi, komodai. Lebih-lebih fabil aula. Marak saja, mendek saja dengan perzinaan dosa, zinanya lebih-lebih gitu jawabnya. Itu nah, mengambil gitu namanya kias aulawi. Itu jawabannya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi dalam surat kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Pun ini gue ringkes bangun pun. Kalau mau rinci ngaji dewe. Berjasa buatan Imam Syafi'i. Berjasa buatan. Nah, metode akliyah, ijma' dan qiyas melahirkan apa? Melahirkan apa? Metode ijma' dan qiyas melahirkan ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil metode ijma' dan qiyas.
Fathul Qahari, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahalli, Majmu', Muhadzab, Sapinah, Sulam Taufik, Sulam Munajat. Apalagi? Ini Abdul Badingah. Ikna. Itu semua kitab fikih hasil dari metode ijma dan qiyas yang dilakukan oleh para ulama. Oleh karena itu, fikih ini merupakan ijtihadiyah. Kalau memang sudah tidak cocok dengan zaman saiki, ya bisa dirubah kita melalui munas musyawarah nasional. Banyak sekali dalam kitab kuning tidak ada, tapi kita harus jawab sekarang. Hukumnya sholat Jum'ah di kantor. Ayo gimana? Bukan masjid itu. Tapi di kantor Jakarta, Jum'atan di kantor KB. Hukumnya gimana? Hukumnya bunga bank bagaimana? Hukumnya keluarga berencana membatasi anak bagaimana? Itu enggak ada di kitab Imam Syafi'i. Maka kiai-kiai musyawarah, jenenge musyawarah nasional para ulama. Paham boten? Waktu sholat asar, itu kalau ono barang ngadeg, bayangannya lebih panjang. Itu berarti sholat duhur udah habis, asar udah masuk. Iya nih Indonesia, dan ini Swedia, Skotlandia, ini Kutub Utara, gak ada matahari. Ayo biya yo. Matahari gak ada. Di sana kadang-kadang sehari itu 21 jam kadang-kadang. Kadang-kadang cuma 8 jam sehari semalam itu. Perubahannya luar biasa, ekstrim. Kadang matahari cuma 2 jam nongol, kadang matahari sampai malam. Sholat maghrib jam 9 malam. Kadang-kadang seperti itu. Di daerah utara, Swedia, Swiss, Skotlandia. Ayo, piyayo. Ya mari kita dimusyawarahkan. Ini kitab kuningnya mboten wonten bahas niku. Paham mboten? Bon. Ada lagi. Siapa lagi ya? Ulama siapa lagi ya? Pokoknya walhasil yang mempertahankan Islam, yang memajukan Islam adalah para ulama. Yang menciptakan, menggagas matematik aljabar Jabir bin Hayyan al-Azdi. Tahun 100, wafat tahun 161. Lahir tahun 100, wafat tahun 161. Murid Imam Ja'far as-Sadiq. Yang pertama kali menciptakan kacamata, sing arang kacamata, Hasan al-Ibn al-Haytham. Yang menciptakan ilmu pertanian, Abdul Ghani an-Nabulsi. Yang menciptakan kedokteran, Abu Zakaria ar-Razi. Pertama kali ke dokter, kitabnya namanya Al-Hawi Fitib. Kitabe saniki wonten Prancis. Kitabe Imam Razi kedokteran wonten yang temudi di Prancis, di Universitas Sorbonne. Wonten kitabe itu mereka wonten. Apalagi walhasil yang pertama kali mencoba terbang, sing pertama kali wong pengen mabur, orang Islam namanya Abbas bin Farnas. Pertama kali terbang berhasil 10 menit, 2 kali 15 menit, 3 kali 20 menit, 4 kali kesuwen, tibo, ceblok, mati. Iya, tadi itu yang pertama kali orang terbang, Abbas bin Farnas. Yang pertama kali menciptakan alat musik, organ, namanya Al-Qanun bahasa Arabnya, organ, itu Abu Nasr Al-Farabi. Kitabnya saya punya kitabnya, namanya Al-Musiqal Kubro, The Big of Music. Saya enggak bisa baca, tapi saya punya kitabnya. Yang enggak bisa baca musik balok-balok itu. Paham betul? Jadi dulu orang Islam luar biasa membangun peradaban kemajuan agama Islam. Nah, pesantren sampai sekarang masih mempertahankan itu semua. Malah pesantren ada kitab kecil dibaca karo kiai ne. Namanya kitab Ja'azaidun. Dibaca mboten? Teng sitangkol dibaca mboten niku. Tapi kayaknya harus tahu enggak cara ngartinya. Kayaknya harus tahu cara menjelaskannya. Zaidut Tawilul Abyad bin Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki biyadihi saifun lawahu faltawa fadhihi maqulatun ashrun sawa. Kayaknya
Zaidun utawi Zaid atau wirwonge dhuwur. Al abyadu kulite putih. Ibnu Malik anake Man Malik. Fi baiti nang jero umae bil amsi wingi kana mutakita tongkrong. Biadi saifun tangan nyekel golok. Lawahu bengkok akan sopo Zaid ing golok. Fartawa moko jadi bengkok opo golok. Paham betul? Kalau bisa menjelaskan, ini namanya kategori ten. Zaidun esensi atau will quantity al abyad quality. Ibnu Malik relasi fi baitihi place bil amsi time karena mutaki posisi biadi saifun tangannya kel golok to have lawahu aksi faltawa reaksi. Orang paham ya misalnya. Di pesantren itu kiainya nggak bisa ngerangaken. Siapa itu? Siapa dia itu? Oh, dia Gus Dur. Gus Dur orang seperti apa? Rupanya seperti apa? Kualitasnya seperti apa? Apa hubungannya Gus Dur dengan orang lain? Kapan itu terjadi? Di mana terjadi? Oh, dia presiden. Di mana Indonesia? Kapan tahun sekian? Karena mutaki, posisinya gimana? Kuat apa lemah posisinya waktu jadi presiden? Biadi saifun tanganin dua golok, apa kekuatannya Gus Dur? Lawahu apa aksinya? Faltawa apa reaksinya? Itu namanya kategori ten. Paham boten? Ya boten bakal paham. Bon. Ada lagi ulama berjasa besar, namanya Imam Ali Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Ahli Sunnah Wal Jamaah. Beliau punya guru namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali punya guru Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Hudzal Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadzam. An-Nadzam gurunya Amr bin Ubaid, pencetus ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pencetus ilmu kalam, pendiri madzhab Mu'tazilah. Wasil bin Atha gurunya adalah Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali istri kedua namanya Khawlah binti Ja'far, punya anak Muhammad pinter, enggak berpolitik. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang istrinya yang ibunya Fatimah berpolitik. Kalau yang ini tidak, menggelar pengajian mawon, murdi hebat-hebat, pendiri Mu'tazilah, pendiri Qadariyah, pendiri Jahmiyah, pendiri Murji'ah. Itu muridnya Muhammad bin Sayyidina Ali Hanafiyah bin Hanafiyah. Walhasil Imam Ash'ari ngeten jasa. Imam Ash'ari sangat berjasa pada orang awam, termasuk saya. Termasuk saya ini orang awam. Coba Imam Ash'ari moco Quran, bola balik, hatam balik lagi, menjumpai Allah itu kesimpulannya harus punya sifat 20. Itu pemahaman saya dari Quran. Paham betul, paham betul. Sifatnya Allah pinten? Pinten? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya sampai 20 yang wajib. Itu pemahaman Imam Ash'ari memahami Quran. Qurannya mboten wonten sifatnya Allah 20, enggak ada gitu, enggak bunyi gitu, enggak. Tapi Imam Ash'ari bimbing umat supaya umat bisa kenal karo Gusti Allah. Yang dikenal sifatnya, karena zatnya enggak kelihatan. Tapi kita tahu sifatnya Allah, wujud, qidam, baqa, Qudrah, Irodah, Sama, Basar, supaya kita kenalkan Gusti Allah. Paham betul? Nah, di dalam Quran tidak ada sifat wujud. Jangan pernah baca Quran betul sih. Jangan pernah baca Quran betul awal sampai akhir. Ada tidak? Innallaha wujud. Wonten betul? Tapi innallaha sami'un basir. Wonten? Azizun hakim. Wonten? Hayyun qayyum wonten, wallahu ala kulli syai'in qadir wonten, innallaha bikulli syai'in alim wonten, sifat ilmu, sifat qudrah, sifat irda wonten. Tapi
innallaha wujud, Allah itu ada. Wonten mboten ing Qur'ane? Yakin? Wonten mboten ing Qur'ane? Yakin? Tahu maca Qur'an? Tidak ada di Al-Qur'an innallaha wujud. Tapi Imam Asy'ari dengan ijtihadnya ngeman karo umat. Sing pinter terserah, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi terserah, mau siapa 30 mau ora, wong pinter itu sudah cerdas filsuf. Kita orang awam ini dibimbing karo Imam Asy'ari mengenal Allah dengan sifat 20 sifat wujud tidak ada dalam Quran. Nah begini, Imam Asy'ari berpendapat bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo bunyi bareng. Kita ini, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Alah, paham orang ini? Ayo kita pahami, kita pahami. Ada tiga domir pronon kata ganti dalam bahasa Arab. Ana, aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Kata ganti pronon. Silahkan dipakai, silahkan. Ana Said, ana Khalid, ana Abu Bakar, ana Hasan, ana Zainab, ana Maryam. Tapi nanti mati kabeh. Mati kabeh mboten? Mati mboten bakal manusia ini? Tinggal ana, aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku itu Tuhan. Bukan aku Abu Bakar, Hasan, Khalid, Muhammad. Bukan, aku siapa? Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali ana. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan, aku Ahmad, aku Bakar, aku Toto, aku Sukardi, aku Solikin, aku Maryam, aku Zainab, aku Dian, mati kabeh wis, tinggal aku. La ana illa ana. Kedua, anta. Anta Muhammad, anta Abu Bakar, anta Hasan, anta Khalid, anta Zainab, anta Dian, anta Tuti, mati kabeh bakale. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau itu Tuhan. Anta itu Tuhan. Bukan anta Muhammad, Ahmad, Solikin, bukan. Engkau Tuhan. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Jadi hakikate ana, hakikate anta, hakikate huwa, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Bukan dia Hasan, bukan dia Khalid, bukan dia Ahmad, dia siapa? Allah. Hakikate ana, hakikatnya anta, hakikatnya huwa, siapa? Kita ini pinjam nyilih. Kita menggunakan aku, engkau, dia, pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab ya Allah. Maunya berapa tahun pinjamnya? Kok enggak mau jawab ya? Maunya berapa tahun pinjamnya? Sama pinjam itu. Aku Hasan, aku Ahmad, aku Solikin, aku Toto, aku Edi. Pinjam itu, ngomong aku itu. Kamu siapa? Kamu Hasan, kamu Khalid itu. Pinjam. Maunya berapa tahun pinjemnya? Gak jawab ya Allah. Jawabnya itu jawabnya terserah yang meminjemi. Terserah yang? Siapa tahu balik kokennya ditarik. Mau pinjeman kok. Paham betul?
Jadi Imam Asy'ari sayang kepada kita semua supaya kita tahu bahwa Allah itu punya sifat bisa disapa. Wahai ya Qadir, ya Murid, ya Sami', ya Basir, kita nyapa Gusti Allah kan? Kita menyapa Gusti ya Wajibal Wujud. Nyapa kalau Gusti Allah. Zatnya benar kelihatan, sifatnya yang kita harus tahu. Itu jasanya Imam Asy'ari terhadap umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Pun yang kedua, pesantren merupakan benteng kesatuan keutuhan Republik Indonesia. Percaya mboten? Tahun 36 NU Muktamar Banjarmasin keputusannya Indonesia bukan Darul Islam tapi Darussalam. Indonesia bukan tapi Darus negara yang damai. Negara yang hidup bareng-bareng damai. Merekrut semua yang ada. Agamanya apapun, sukunya apapun. Semua adalah satu warga negara Indonesia. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha, bukan negara Konghucu. Negara Indonesia, kebangsaan nasional. Indonesia bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, bukan negara Madura, bukan negara Melayu, bukan negara Batak, Dayak, Bugis, Ambon, bukan negara Papua, bukan negara Cina, bukan negara Arab. Negara Indonesia yang di dalamnya ada 740 suku. Semua satu keluarga besar Indonesia. Ini keputusan Muktamar NU tahun 36 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Paham boten? Makanya Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan, "Man mata li ajli watanihi mata syahidan." Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid, podo karo demi agama. "Wa man khana li watani halalun damu." Barang siapa mengkhianati tanah airnya, boleh dibunuh. Tapi Mbah Hasyim tidak mengatakan kafir. Hasyim bukan mengatakan kafir. Ini wong Islam kok jadi antek ke Belanda, jadi antek ke Jepang, bunuh. Tapi Hasyim Asy'ari tidak mengatakan kafir. Tidak. Dia tetap Islam, Islam. Tapi boleh dibunuh. Namanya bughat. Apa namanya? Hasyim Asy'ari. Dari awal NU sudah menerima NKRI sebagai kesepakatan akhir, final. Maka barang siapa yang ingin merubah Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, ingin merubah dengan Islam misalkan, silakan, silakan, tapi jangan hidup di Indonesia. Silakan hidup di Afghanistan. Afghanistan, Bu. 100% muslim. 99% madzhabnya Hanafi, Ahli Sunnah, Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. 7 suku, hanya 7 suku. Perang sudah 40 tahun, paten-patenan, bom-boman, lagi sholat, lagi maulid nabi, dibom, pasar, rumah sakit, madrasah. Presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani, hafal Quran, alumni Al-Azhar, lulusan Al-Azhar Mesir, dibunuh, kafir katanya. Kata yang bunuh, presiden dibunuh, kafir. Ada perempuan nyanyi, dibunuh. Kenapa? Karena perempuan nyanyi. Ya, diundang oleh Pak Yusuf Kalla, wakil presiden waktu itu, wakil presiden, diarahkan suruh datang ke PBNU. Saya temuin, saya ceritakan Indonesia tidak bicara agama, tidak bicara madhab, bicara Indonesia bersatu. Kalau udah Indonesia bersatu, agama silahkan mau sembahyang sehari semalam saya benjut, mau puasa tiap hari, mau sedekah tiap saat, mau pergi haji tiap tahun, mau umroh tiap bulan, bangun masjid tiap RT. Gampang betul? Gampang orang panggil? Itu negara Pancasila. Silahkan mengamalkan agama Islam. Yang Kristen silahkan, yang Katolik monggo, yang Hindu silahkan. Kita orang Islam pengajian sampai malam kayak gini di Afghanistan, butuh wantun. Gak berani ada pengajian malam-malam kayak gini di Afghanistan sampai sekarang. Di Libya belum aman. Di Suriah paten-patenan. Ada ISIS,
ada Al-Qaidah, Jamaatun Nasrah, ada Syiah, ada Sunni. Di Libya sudah sekian tahun, Yaman melarat, wong bodoh-bodoh, perang saudara. Berdasarkan Pancasila, kita akur, rukun, silahkan mengamalkan agama sebebas. Pesantren saben desa, madrasah saben desa, musola saben RT. Boleh-boleh saja, silahkan-silahkan saja. Panjenengan percaya sama saya, saya kan di Arab 13 tahun. Percaya nggih? Di Arab tidak mungkin bikin pesantren dengan gampang. Tidak mungkin bikin masjid tanpa izin pemerintah. Tidak mungkin bikin madrasah atau pesantren tanpa izin pemerintah. Ya di sini juga sebaiknya izin pemerintah. Tapi banyak sekali orang bikin madrasah tanpa izin, jalan saja lah. Nanti IMB-nya nanti diatur belakangan lah. Wah, kalau di Saudi tangkap sudah tanpa izin. Sini nggak ditangkap. Belakangan diurus IMB-nya belakangan lah. Paham boten? Ya Allah, kita bersyukur berkat Nahdlatul Ulama Indonesia utuh selamat, karena tidak ada kiai satupun yang ngajarin ngebom pada santrinya. Ngene lho ya cara ngebom. Onten boten santri kayak anu kiai gitu. Punten ngajari santrinya, gini lho caranya ngebom, gini lho caranya ngerakit bom, masangnya gini lho ya. Paham? Onten boten? Boten wonten. Kiai itu kabeh sing akur, sing rukun. Ada orang waduh kiai istri kulo galak, cerewet, bawel, rewel. Jadi gimana? Bani kulo cerai kiai. Jangan. Ojo dicerai. Kudu-kudunya orang kuat kawin maneh wae. Kata kiainya, bukan kata saya, kata kiainya tadi loh. Berarti kiai menjaga kerukunan lho. Tinimbang pegatan kawin maneh wae. Inilah kita hidup di Indonesia dengan damai. Tinggal mari kita bangkitkan agama Islam. Pendidikan, itulah kemajuan Islam. Bukan demo, bukan takbir, bukan sholat di Monas. Mau majukan Islam itu bukan. Tapi pendidikan kita majukan. Kita bangkitkan pendidikan. Apalagi di zaman digital seperti ini. Lah, sing tua-tua, ayuh rukun, ayuh damai. Dengan mengadakan maulid Nabi setiap malam Jumat. Ngoten boten panjenengan. Ya Allah. Barzanji deba harus hafal. Kalau ada kiai moco barzanji masih ora hafal, masih moco, ojo diamplopin. Mulih kok. Naik ojek enggak usah diantar. Mimbar masjid jangan dikasih buku khutbah. Buang. Barzanji deba talqin khutbah. Khutbah nikah, talqin kuburan, tahlil miliknya kita. Miliknya siapa? Kalau bukan kita yang hafal debak barzanji, apa Muhammadiyah yang suruh ngapal? Apa HTI yang ngapal? Apa Wahabi Salafi yang ngapal? Paham betul? Paham betul? Kita harus hafal. Barzanji deba harus hafal. Siap? Jawab mas, siap? Awas kalau mau coba barzanji masih moco, awas. Tenang, tenang, saya pesan nih. Kalau kiai mau coba barzanji masih moco, ojo diamplopin. Mulih dewe, gak usah diantar, naik ojek. Ngimami tahlil, mimpin talqin, manaqib Syabdul Qadri Jilani, hafal-hafalan. Gitu. Syukur-syukur apal burdah, apal mboten panjenengan burdah? Mboten. Ya ngakunya NU yang buat. Apa yang suruh ngapal HTI aja ya? Sampeyan wong NU ora gelem apal burdah, apa saya nyuruh HTI, Wahabi, Salafi, Muhammadiyah, Persis? Apa itu yang saya suruh ngapal? Apa kulo merintah jenengan mawon, ngajak panjenengan mawon? Kulo ngajak panjenengan nggih. Monggo apal bur. Suatu ketika ada orang namanya Syekh Abu Sa'id
Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah Mesir. Gurunya namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi gurunya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya Syekh Abdus Salam bin Masis. Abdus Salam bin Masis gurunya Syekh Shu'aib Abu Madjan Al-Ghauth. Al-Busiri sakit lumpuh sebulan. Orang sotangi setruk. Ngimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang sering ngimpi jumpa Rasulullah. Ditanya jawab ah, panjang sering ngimpi jumpa Rasulullah. Ne jumpa gendruwo. Jumpa pocong. Kuntilanak. Ngimpi sering. Ngimpi jumpa Rasulullah, beliau matur, ya Rasulullah, saya ingin punya ide, punya keinginan menggagas ngarang qasidah yang isinya muji-muji panjenengan. Ya silakan. Ya wis gawenan wis. Seminggu ngimpi ketemu mana? Seminggu. Sudah jadi Rasulullah. Oh, sudah jadi. Coba dengarkan seperti apa? Sami'ni. Saya ingin mendengar, dibaca. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum. Wa masaha jasadahu. Diusap-usap badannya. Besoke wa ta'affa fauran. Sembuh dari setruknya. Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Amin tadakuri jironim bidhi salami. Mazata dam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadimatin wa awmadul barku fi dhulmai min idomi famali aynaika in kultakfu fahamata wa mali qalbika in kultastafik yahimi ayah sabu sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laula alhawa lam turik dam'an ala talali wa ala arikta li dhikri bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'dama shahidat bihi alayka udulud dam'i wassaqami wathbatal wajdu khatai abratin wadona mitral bahari ala khaddaika wal alami. Betul apa panjenengan? NU dudu ya. Amin tadakuri jiran bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau lagi kangen, rindu pada kekasihmu perempuan di desa di salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas bertiup angin kencang di desa Kadzimah? Atau engkau lagi teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa engkau kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, gak enak minum? Kenapa kamu menangis terus? Kelihatan sekali gak bisa disembunyikan kamu ini, pasti lagi mabuk cinta. Itu bekas air matanya tuh seperti kalen di dua pipimu. Wat batal wajdu khotay abratin wadona. Di pipimu jelas sekali ada bekas air mata membekas seperti kalen. Ngaku saja kamu lagi kangen sama seorang. Jawabnya, na'am sarotayfu man ahwa fa'arroqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami ya la'imi fil hawal udri ma'ziratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi rindu, kangen, lagi tergila-gila sampai nangis gak henti-hentinya, gak enak makan, gak enak tidur, sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu, kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti akan memakluminya. Siapa sih yang lagi kamu rindukan? Gadis mana? Perempuan mana? Siapa, sebut namanya? Yang saya rindukan, yang saya kangeni,
yang saya tangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami Nabiyunal Amirun Nahi fala ahadu abarra fi qawli la min huwa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahami da'a ila Allahi fal mustamsiku nabihi mustamsiku nabi hablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Harus hafal burda. Siap? Siap betul? Santri mana? Santri mana? Santri mana? Mana santrinya? Putra putri mana? Harus hafal burda. Ya Allah. Yang saya kangen adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah yang kuharapkan syafaatnya, pertolongannya ketika saya sedang menghadapi kesulitan. Hanya dia saya harapkan pertolongannya, syafaatnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaysa' bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidro bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falir bin Abir bin Arfakshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syid bin Adam alaihissalam. Jadi nasab Nabi Muhammad jelas buatan. Nasab jenengan? Jawab ya kata. Nasab Nabi Muhammad mbambae sampai Nabi Adam jelas mboten? Nasab jenengan? Ayo siapa ngaku yang jawab jelas semua ayo. Ayo sebutkan 10 kalau ngakunya jelas. Ayo bin siapa? 10 ayo. Hafidhol ilah Bukaromatan li Muhammadin abahul amjada saunan lismi taroku sifa hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Gusti Allah menjaga mbah-mbahnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga dari apa? Dijaga sing opo? Dijaga dari tarokus sifah. Leluhurnya Nabi Muhammad tidak ada yang pernah berbuat zina. Tidak ada yang zina itu. Nama yang saya sebut tadi sama Nabi Adam bin Adamin wa ila abi wa ummihi sama bapaknya ibunya tidak ada yang berbuat zina. Bapak dan jenengan, mbak-mbak jenengan dijamin. Tak kalau ditanya jawab ah. Mbah-mbah jenengan dijamin. Kalau mbahnya Rasulullah dijamin karo Allah, tarokus sifah. Tidak ada yang pernah berbuat zina yang saya sebut namanya sampai Nabi Adam tadi. Kenapa? Karena semua mbah-mbahnya Nabi Muhammad membawa amanah, membawa Nur Muhammad. Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Senabi Adam diciptakan, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam. Terus turun temurun sampai bapak mbahnya Abdul Muthalib mukanya padang. Pindah ke Syekh Abdullah mukanya semakin padang. Pindah ke rahimnya Siti Aminah, lahirlah Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Ngoten mboten?
Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri gurorihimul bahiyah wabadar badruhu fi jabini jaddi Abdul Muttalib wabni Abdillah atirillahumma qabrohul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alih. Pindah rahimnya Siti Aminah, lahir Nabi Muhammad bagaikan bulan. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami, bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Waktu Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab pamannya kaget. Umay Aminah padang banget. Umay Aminah koyo no listrike. Ada apa itu ya? Abu Lahab perintah budaknya namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Coba Thuwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa kok terang benderang koyo no bulan. Thuwaibah pergi, balik, bos, majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki itu. Sinar itu dari bayi itu. Sinar itu dari bayi itu. Sekarang dikasih nama Muhammad namanya. Oh gitu ya. Abu Lahab seneng. Ponakan lahir lanang, Muhammad namanya. Thuwaibah, kamu sejak hari ini bukan budak, merdeka bebas seperti saya, seperti yang lain lah. Bukan budak, bukan sahaya. Ayo, merdeka. Cuma saking senengnya ponakan lahir namanya Muhammad. Walaupun nanti Abu Lahab itu kafir, melebun rokok selama-lamanya, tapi setiap hari Senin dintas. Mereka Senin dintas, Selasa Rebo ke mana? Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas mana? Selasa selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran jaa adamuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil itnaini daiman yukhaffafu anhu lissururi bi ahmad famadhannu bil abdilladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahida. Dalam hadis dikatakan, dalam riwayat dikatakan, Abu Lahab setiap hari Senin diringankan adabnya. Padahal Abu Lahab sudah dinas oleh Al-Quran, tabbat yada Abi Lahabim watab dan seterusnya. Tapi setiap hari Senin dientas dari neraka. Opo maneh setiap malam Jumat selamanya maulid Nabi. Ya Allah, yakin masuk surga pansamian. Benjing Kanjeng Nabi ku sujud, Pak. Sujud suwe banget. Kata Gusti Allah, irfa' ra'sak. Wis cukup sujude. Jalu apa sih? Jalu apa sih? Kula nyuwun orang-orang umat kula yang rajin baca maulid Nabi masuk surga semuanya. Ya wis sudah. Ya wis. Kata Gusti Allah, orang yang suka maulid Nabi surga kabeh. Ya wis. Qara'na fid duha wa la sawfa yu'ti fa sarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya rasulullah itardha wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Artinya apa artinya? Saya membaca surat ad-duha. Surat ad-duha. Di dalam surat Ad-Duha ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Muhammad, apa saja yang kamu minta saya kasih, fatardha, sampai kamu senang. Sampai kamu senang Muhammad, jalu opo wae saya kasih. Hasyaka ya Rasulullah tardha. Tidak mungkin Rasulullah akan senang. Wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Kalau Rasulullah melihat umatnya ada yang disiksa, umatnya ada yang masuk neraka, Rasulullah senang buatan? Buatan senang. Padahal Allah janjinya, jalu opo wae
asal kamu senang, saya kasih. Wala sawfa'ti karbuka fatardo. Maka kita harus yakin bahwa Rasulullah sahibus syafa'ah, asy-syafi'ul musyaffa', Rasulullah yang bisa menolong kita dalam segala kesulitan, segala problem, sampai masalah nanti di akhirat. Percaya mboten? Yang percaya pasti mendapat syafaat Rasulullah, yang tidak percaya pasti tidak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan, percaya monggo, enggak percaya monggo. Itu spesial bagi yang percaya saja. Kalau jenengan semua enggak percaya, biar saya sendiri yang percaya. Percaya betul mas jenengan? Cekap semanten mawon, bungi wonten manfaatipun, nggih. Cekap semantan mawon, syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahu wakilakum at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.